Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun afdalul makasibi utawi luweh utama-utamane pira-pira penggawean iku asjaro atau pertanian. Suma sinaatun nuli pertukangan, suma tijaratun nuli dagang. Kola dawa sapa jamun golongane ulama hiya utawi tijaro iku afdaluha luweh api-apike penggawean. Dadi penggawean sing paling apik iku sing pertama pertanian. Alasane teng kitab Iyanatu Talibin karangan Syekh Abu Bakar Sadadimyati niku masuk akal. Alasane akrabu ila tawakal. Pertanian kuwi pekerjaan sing paling utama dikatakan karena paling cedhek karo tawakal. Saiki sampean ngin. Sampean mupuk padi, mupuk pari utawa ngemes jagung apa-apa lah. Iku lho hasilnya urung tentu apik. Hasilnya panennya urung tentu memuaskan. Akhirnya gini sampean kalau memahami kitab tak ajari. Kalau memahami kitab, itu sekalian sama pahami dari pemahaman yang terbalik. Kalau pekerjaannya paling baik itu adalah pertanian dan alasannya itu karena akrobila tawakal, karena pekerjaannya paling dekat dengan tawakal, berarti pekerjaan-pekerjaan yang kurang dekat dengan tawakal ikut kurang baik, enggak haram suantai, enggak haram, tapi kurang api. Jadi min apa namanya dari Arab afdolia itu dianggap kurang baik, tapi nggak sampai menjatuhkan ke taraf makruh apalagi haram loh. Terus yang kedua itu dianggap pekerjaan paling baik itu tukang, pertukangan atau pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan terkosongin yang tangan. Itu alasannya Syekh Abu Bakar. Saya itu sangat suka sekali kitab Iyanatu Talibin karena kitab Iyanatu Talibin itu saya nilai itu salah satu khasiat yang paling unik dan lucu menurut saya. Coba sama cek di kitab Iyanatu Talibin berapa kali Syekh Abu Bakar Sato mengkritik Fathul Muin. Itu keren. Kiai Hasyiah mengkritik Kiai Syarah. Fathul Muin kan syarah dari Qurratul Ain kan gitu. Itu bahkan di kitab Iyanatu Talibin itu Syekh Abu Bakar sering mengatakan ini menunjukkan kerancauan susunan, seharusnya lafaz ini dibuang. Itu keren banget menunjukkan kealiman dari Syekh Abu Bakar Sato. Saya itu kalau sinau Fathul Muin, sinau Iyanah itu sering guyung-guyung dhewe. Apalagi pas dulu saya jadi rois Fathul Muin juga gitu. Sering guyung-guyung dhewe, guyung-guyung di masalah betapa alimnya Syekh Abu Bakar Sato sampai bisa mengkritik Fathul Muin. Keren ini. Terus yang ketiga, paling utama itu tijaroh dagang. Alasannya dua, karena akrobu ila tawakal, paling dekat dengan tawakal. Terus yang kedua, karena ini adalah pekerjaannya para sahabat, para tabiin. Sampean dagang, itu orang jelas payu biro ya. Itu kan tawakal, itu berarti tijaroh itu menurut sebagian ulama pekerjaannya paling baik. Kan gue suantai, halal-halal.